Hari ini saya akan share satu part yang bagi saya sangat menarik, iaitu bahagian gear lever ni. Saya tak pasti nama apa dipanggil, tapi ini bahagian yang kita tekan untuk masuk gear tu lah. So saya punya shifter gear ni sebenarnya dah bengkok sebab aksiden dia terbalik. So replacement part yang original harganya RM200.50, kemudian saya cari-cari online dengan harga RM8 saya order sahaja. Saya ingatkan tak ngam, dan bila sampai barang ni saya pakai, agak menarik sebab saya kita boleh adjust dia punya gear lever ni sehingga 1 cm dekat dengan kaki kita sebelah sini. So dia punya shifting dia lebih selesa berbanding asal. Statement saya ni terpulang pada masing-masing punya saiz kaki. Sebenarnya saya kalau boleh anjak 1 cm pun sudah bagus sebenarnya. Cuma yang menariknya dia boleh adjust panjang pendek ni. Barang ni RM8 saja semua. RM8 saja. Cuma kelemahan dia ada tiga benda saja yang kelemahan dia. Yang pertama sekali, kita terpaksa mengetatkan dua skru ni agak kerap sebab dia bergegar dia akan longgar. Yang keduanya dia bukanlah dibuat daripada aluminium cast. So bila kita tekan dia ni feel dia tak sedap macam yang asal. Tapi kita tekan untuk masuk gear bukan dengan guna tumit kan, dengan hujung jari je. Dan yang ketiganya, dia tak ada getah kat sini. So maybe akan merosakkan sikit kasut anda lah. Tapi dengan harga RM8 berbanding dengan RM200.50 yang original, bagi saya satu optional bagi owner-owner shiver yang mengalami masalah yang sama dengan saya, itu bengkok bila kita jatuh.